Live trading forex pair EURUSD M1 pakai teknik scalping. Sekarang adalah tanggal 21 Maret 2022, lebih kurang jam 12:30 siang ya teman-teman. Saya akan share live trading scalping dengan time frame M1. Indikator yang dipakai adalah stochastic oscillator. Nah, ini saya pindah dulu ke M1 ya, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, stokastiknya sudah berada di level 80. Nah, ini adalah momen yang bagus untuk transaksi sell. Nah, ini saya lakukan transaksi sell. Nah, ini saya sudah melakukan transaksi sell ya teman-teman. Lihat hasilnya, ini hasil sementara ya. Nah, hasil sementara masih min 0.12. Nah, nanti kalau candlestick-nya ini bergerak turun dan ujung indikator stokastik oscillatornya nanti bergerak turun sampai level 20, nanti hasilnya ini akan berubah menjadi laba. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman. Oh ya, bagi Anda yang belum tahu settingannya indikator stochastic oscillator, saya beritahukan dulu. Nah, ini settingannya ya. Periodnya 5, di period 3, slowing 3. Klik juga tombol subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah eksis dan berkembang. Nah, ini hasilnya masih minus. Ditunggu dulu saja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, candlestick-nya sudah bergerak turun, kemudian ujung indikator stokastiknya sudah berada di level 20, dan ini sudah laba 0.25 dolar. Karena ini lotnya kecil, labanya juga kecil. Namanya scalping, kalau sudah laba sebaiknya di close sebelum keburu grafik forex-nya itu bergerak kembali naik. Nah, ini saya close ya teman-teman. Nah, demikian teman-teman, share live trading forex scalping time frame M1 pair EURUSD tanggal 21 Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat. Selamat mempraktekannya. Semoga Anda menang dan bisa profit konsisten ya teman-teman. Terima kasih.